Sebanyak 23 terduga teroris yang ditangkap di Provinsi Lampung selama beberapa pekan lalu oleh tim Densus 88 Anti-Teror dibawa ke Mabes Polri Jakarta dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polda Lampung. 23 terduga teroris yang dipindahkan itu ditangkap di Lampung dan merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Perpindahan terduga teroris dilakukan di Markas Komando Brimob Polda Lampung dengan menggunakan bus milik Polda Lampung dengan pengawalan ketat tim anti-teror Densus 88 tiba di Bandara Raden Inten 2 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kombes Zahwani Pandra Arsyad Kabid Humas Polda Lampung menyampaikan kegiatan ini melakukan pengawalan terhadap 23 terduga teroris yang diamankan di Provinsi Lampung oleh tim Densus 88 anti-teror. Dari 23 terduga teroris tersebut diantaranya masuk daftar pencarian orang atas nama Taufik Bulaga yang merupakan sosok ahli pembuat senjata api dan perakit bom serta Zulkarnain Panglima Askari dari kelompok JI. Taufik Bulaga merupakan anggota JI yang menjadi dalang beberapa teror bom seperti bom Tentena, bom Gor Poso, bom Pasar Sentra dan terkait dengan tindakan teror pada tahun 2004 hingga 2006. Sedangkan Zulkarnain merupakan DPO Polri dalam kasus teror bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2001. Polisi juga menyebut Zulkarnain sebagai pimpinan Askari Markaziyah JI yang merupakan pelatih Akademi Militer di Afghanistan selama 7 tahun. Peran lain Zulkarnain adalah diduga menyembunyikan Taufik Bulaga alias Upik Lawanga. Upik Lawanga yang merupakan salah satu aset dari kelompok JI telah lebih dahulu ditangkap di Lampung pada 23 November 2020. Adapun Upik Lawanga merupakan penerus teroris Dr. Azhari yang sudah meninggal dunia. Upik Lawanga bahkan dipanggil sebagai profesor karena dianggap memiliki kemampuan membuat bom berdaya ledak tinggi atau hex eksplosif. Baik, tadi sama-sama kita saksikan bahwa ada sekitar 23 orang tahanan tersangka yang diduga sebagai pelaku aksi terorisme yang selama ini menjalankan aksinya di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ke-23 tersangka yang diduga aksi pelaku aksi terorisme ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah merupakan dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri yang dilakukan di wilayah Provinsi Lampung. Jadi ke-23 tersangka aksi terorisme ini dalam keadaan sehat dan hari ini akan diberangkatkan ke Jakarta dari Lampung. Demikian. Tapi seluruh 23 dari Lampung atau dari provinsi lain, Pak Kadir? Ya, jadi ini yang tertangkap di wilayah Provinsi Lampung ya. 23 ya. Jadi 23 ya. Ya, ini adalah nanti kami hanya membenarkan saja bahwa memang kegiatan tim Densus 88 Anti Teror Polri yang berada di wilayah Lampung ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan, sudah berapa lamanya nanti akan disampaikan oleh Mabes Polri. Pak Kabid, termasuk Zulkarnain dan... Demikianlah informasi dari Tribun News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!